Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menukar banyak wajah di foto 100% gratis tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Seperti ini contoh fotonya. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kan buka aja ya browser bawaan atau Google Chrome. Kemudian di penelusuran kalian ketikkan aja ya www.miocrit.com. Nah, seperti ini. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini jika kalian disuruh login, kalian login aja ya. Nah, berhubung di sini sebelumnya saya udah pernah buka situsnya dan juga udah pernah login ya, jadi langsung masuk aja seperti ini. Kemudian di sini ada tiga pilihan ya, ada tukar wajah foto, ada tukar wajah video, dan juga satunya lagi ada tukar wajah banyak video, teman-teman. Nah, di sini kan pilih aja ya yang tukar banyak wajah atau yang ini ya, yang multiple face web. Terus di sini ada dua pilihan lagi ya, ada tukar banyak wajah di foto dan juga ada tukar banyak wajah di video. Nah, kebetulan di sini saya akan mengubah banyak wajahnya di foto ya, teman-teman. Jadi langsung aja klik yang tukar banyak wajah di foto. Selanjutnya di bagian langkah yang pertama ini ada unggah foto. Nah, di langkah yang pertama ini kalian masukkan aja ya foto yang ingin kalian ubah di bagian wajahnya. Langsung aja klik yang mengunggah foto. Nah, fotonya saya pilih yang ini. Setelah itu klik selesai. Kemudian di langkah yang kedua ini kalian masukkan aja ya foto wajah yang lain. Misalkan aja di sini saya akan memasukkan foto wajah saya sendiri dan juga wajah adik saya ya. Ini yang perempuan saya akan ganti dengan wajah adik saya. Langsung aja klik icon plus dan fotonya yang ini ya. Setelah itu klik selesai. Terus yang wajah laki-laki ini saya ganti dengan wajah saya sendiri ya. Langsung aja klik icon plus yang ini. Dan fotonya saya pilih wajah saya yang ini. Setelah itu klik selesai. Nah, di bagian tukar wajahnya ini jangan sampai kalian keliru ya, yang perempuan dimasukkan foto wajah laki-laki dan juga sebaliknya. Karena jika kalian salah memasukkan foto yang ini bagian perempuan dimasukkan foto laki-laki, nanti hasilnya akan berbeda dan juga hasilnya akan hancur ya, teman-teman. Terus di sini sesuaikan aja ya, kalau ini wajahnya perempuan kalian masukkan aja fotonya yang perempuan. Begitu juga yang laki-laki, yang ini ya sama. Karena kalau keliru nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Oke, jika udah dimasukkan semuanya, langsung aja ya klik yang tukar wajah sekarang. Dan di sini kalian bisa menaikkan ya untuk resolusi wajahnya ini, bisa diaktifkan agar nanti hasilnya lebih maksimal. Tapi karena ini hanya contoh ya, jadi di sini saya tidak mengaktifkan. Di sini untuk resolusinya kalian bisa aktifkan atau tidaknya itu opsional ya, bebas sesuai dengan keinginan kita. Saran saya aktifkan aja jika kalian ingin menggunakan, dan untuk fotonya untuk keperluan tertentu agar HD dan juga lebih jelas. Dan di sini kalian nanti tunggu aja ya untuk proses pembuatannya, lama atau tidaknya proses pembuatan tergantung pada koneksi jaringan di HP kita, teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya sudah selesai. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Di sini hanya sekali klik langsung jadi tanpa ada unsur editing yang rumit seperti di aplikasi-aplikasi sebelah. Kemudian yang terakhir kan tinggal langsung aja ya download dengan cara klik icon yang ini atau klik yang icon tulisan unduh. Nah, yang ini. Nah, maka secara otomatis fotonya tersimpan di galeri ya, teman-teman. Nah, di sini untuk setiap website itu dibatasi ya penggunaannya. Jadi jika di website yang ini kan sudah tidak bisa lagi menggunakannya, kan bisa ya menggunakan website yang lain seperti pika.ai.com, fitnose.com, remaker.ai, dan yang lain sebagainya ya. Oke, mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.